Pekan Olahraga Provinsi merupakan pesta olahraga multi-event 4 tahunan antar kabupaten kota di suatu provinsi. Digelar sebagai upaya pembinaan prestasi olahraga di tiap kabupaten kota, Porprov diharapkan tak sekedar ajang seremonial belaka. Hadirnya Porprov Kepri kelima tahun ini dituntut dapat menyaring muda-mudi terbaik daerah sebagai perwakilan di jenjang kompetisi olahraga yang lebih tinggi. Berkaca pada PON20 Papua 2021, Kepri hanya bisa meraih peringkat 27 dari 34 provinsi. Hadirnya Porprov kelima ini dapat menjadi evaluasi pembinaan dan pendidikan atlet agar Kepri dapat mengukir prestasi olahraga di tingkat nasional. Saudara, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri kelima tahun 2022 akan digelar di Kabupaten Bintan pada November mendatang. Ia mempertandingkan 33 cabang olahraga. Perhelatan olahraga terbesar di Provinsi Kepri ini digelar, yang diharapkan menjadi momentum penting kebangkitan olahraga di Provinsi Kepri. Bagaimana persiapannya? Apa yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kepri dalam membina atlet agar Porprov Kepri tak sekedar gelaran seremonial belaka? Saudara, Yunis Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri adalah multi-event olahraga yang diselenggarakan untuk melahirkan atlet-atlet terbaik di Provinsi Kepri. Pekan Olahraga Provinsi Kepri kelima dilaksanakan pada 6 hingga 12 November 2022. Pada tahun ini, Kabupaten Bintan terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan kompetisi untuk 35 cabang olahraga. Sebanyak 2.180 atlet dan 535 official akan mengikuti kompetisi olahraga 4 tahunan itu. Total 347 nomor akan dipertandingkan untuk mengetahui kabupaten kota terhebat dalam pembinaan prestasi olahraga. Tim Yunis Reportase memulai penelusuran ke Kabupaten Bintan, tepatnya di Stadion Megat Alang Perkasa. Stadion kebanggaan masyarakat Bintan ini akan menjadi lokasi perhelatan Porprov Kepri kelima. Memiliki kapasitas ribuan penonton, Stadion Megat Alang Perkasa akan difungsikan sebagai venue utama untuk upacara pembukaan dan penutupan Porprov Kepri kelima serta laga cabang olahraga sepak bola. Dari pantauan, tampak sejumlah pekerja bangunan tengah melakukan perbaikan ringan seperti penyemenan, penghalusan jalan, pembuatan tangga, hingga renovasi ringan lainnya. Ketua Umum Panitia Besar Porprov Kepri kelima, Husaifa Dadang mengatakan, persiapan telah mencapai 90%. Beberapa venue pertandingan memerlukan perbaikan ringan. Anggaran sebesar 4,5 miliar rupiah akan digelontorkan pemerintah Provinsi Kepri melalui APBD Perubahan 2022. Insya Allah persiapan kita hari ini sudah hampir 90%. Oke. Okay. Ya, dan kita terus berkoordinasi dengan tuan rumah KONI Bintan sebagai tuan rumah, dan khusus tuan rumah sekarang sedang mempersiapkan seremoni pembukaan yang akan dilaksanakan di Stadion Megat Alang Perkasa Busung. Nah, ini stadion kebanggaan Kabupaten Bintan yang baru akan pertama kali kita pakai dalam pembukaan Porprov yang kelima ini. Oke, Pak. Ini untuk progresnya sendiri sudah 90% seperti itu ya. Ya, nah, untuk kesiapan infrastruktur sendiri ini di Kabupaten Bintan seperti apa ini perkembangannya? Ya, alhamdulillah kita mendapat sambutan baik dari pemerintah Kabupaten Bintan, terutama Bapak Bupati sangat concern dalam mempersiapkan venue-venue. Dan beberapa bulan yang lalu kita juga sudah koordinasi dengan beliau. Ada beberapa venue memang memerlukan perbaikan-perbaikan, tapi itu perbaikan ringan saja. Okay. Perbaikan ringan, okay, ada penyempurnaan. Baik, Pak Dadang, ini mengenai anggaran sendiri yang digelontorkan oleh pemerintah untuk event Porprov kelima ini berapa? Ini anggaran kita masih mendengar kabar ini. Kita masih mendengar kabar dari pemerintah provinsi, tapi alhamdulillah katanya kemarin sudah
sudah diketok oleh anggota dewan kita di APBD Perubahan, ya, dan sekarang sedang dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Kita dari ajuan kita 16 miliar awalnya, kemudian turun jadi 6 miliar, dan alhamdulillah katanya sudah disetujui 4,5 miliar. 4,5 miliar dari ajuan tadi 16 miliar rupiah. Turun 6 kemudian jadi 4,5. Alhamdulillah kita akan upayakan sedemikian rupa dengan anggaran yang ada, dan karena kita juga disupport oleh Kabupaten Bintan sebagai tuan rumah. Oke, ya, Pak. Ini untuk sponsor sendiri seperti apa untuk penyelenggaraan Porprov kelima ini? Apakah ada? Kita saat ini belum menerima dari pihak ketiga kecuali pemasangan baleho, ya. Oke. Baleho untuk publikasi itu ada beberapa pihak ketiga yang menjadi sponsor, tapi untuk pelaksanaan sendiri kita memang mengandalkan APBD. Oke, mengandalkan APBD yang tadi sudah diketok palu 4,5 miliar rupiah. Apakah itu cukup, Pak Dadang, untuk penyelenggaraan Porprov kelima ini? Kalau bicara cukup, ya kita ya diberikan banyak, ya akan habis juga. Ya, diberikan sedikit, kita cukup-cukupkan. Gitu. Oke, tetapi yang penting 4,5 miliar itu bisa untuk menyelenggarakan Porprov kelima ini, ya, seperti itu. Ya. Insya Allah, karena kita itu tadi, karena kerjasama kita dengan tuan rumah. Jadi ada beberapa kegiatan, ada beberapa bidang, terutama upacara pembukaan dan penutupan, itu adalah tanggung jawab tuan rumah. Jadi di situ juga memakan biaya yang besar, kan? Oke. Kabupaten Bintan sebagai tuan rumah dibagi menjadi 3 klaster venue cabang olahraga, yakni wilayah utara di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Sri Kuala Lobam, dan Kecamatan Teluk Sebong. Kemudian wilayah tengah, yakni Kecamatan Toapaya, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Teluk Bintan. Sedangkan wilayah timur, yakni Kecamatan Bintan Timur. Bupati Bintan, Robi Kurniawan mengatakan, Bintan siap untuk menyelenggarakan Porprov Kepri kelima. Ia menambahkan, PMK Bintan telah mengalokasikan anggaran 5 miliar rupiah untuk perbaikan hingga pengadaan venue olahraga. Kemarin kita juga sempat keliling, lihat Porprov itu sudah hampir mendekati 90% lah. Karena memang kan masih ada beberapa spot-spot yang harus penyelesaian. Seperti lapangan sepak bola ini kan sudah mulai nih. Nah, kemudian seperti lokasi panjat tebing, ya, panjat tebing Kijang. Nah, itu Toapaya apa Kijang, ya? Kijang, ya, Kijang. Kijang. Nah, kemudian untuk persiapan itu sudah hampir mendekati final dan kita udah siap lah untuk melaksanakan Porprov. Nanti rencana pembukaannya itu malam di stadion. Kita ada perbaikan venue-venue juga dari kita. Kemudian pengadaan venue baru juga dari kita. Kemudian persiapan-persiapan pembukaan juga dari kita gitu, siapkan. Lebih dari 5 miliar? Udah termasuk sama inilah bonus atlet semua segala macam, nggak ada lah, ada sekitar. Ada sekitar 5 miliar. Gelaran Pekan Olahraga Provinsi bertujuan untuk menjaring bibit atlet potensial, membangun karakter bangsa, serta meningkatkan prestasi olahraga. Melihat prestasi kontingen Provinsi Kepri dalam ajang Pekan Olahraga Nasional di Papua tahun lalu, Kepri berada di peringkat 27 dari 34 provinsi. Bumi Segantang Lada hanya mampu meraih 2 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Prestasi Kepri di PON 20 Papua itu menurun dibandingkan dengan PON 19 Jawa Barat pada 2019 silam, di mana Kepri berada di peringkat 19 dengan 7 emas, 4 perak, dan 8 perunggu. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri, Muhammad Iksan mengatakan, menurunnya prestasi Kepri pada PON 20 Papua dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Hal itu berdampak pada bentuk latihan dan tryout tidak bisa dilaksanakan. Iksan menegaskan,
pemerintah Provinsi Kepri terus memberikan dukungan dengan memberikan dana hibah kepada KONI Kepri. Saat ditanya mengenai rancangan besar olahraga di Provinsi Kepri, Iksan mengaku belum memilikinya. Kita lihat bahwa pada waktu itu kan dengan kondisi pandemi, jadi mungkin barangkali baik itu bentuk latihan dan segala macam, tryout-tryout itu tidak terlaksana dan tidak dilaksanakan. Jadi kalaulah memang kemarin di peringkat 27, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya begini, sebelumnya itu kita pernah mencapai peringkat 12 apa 17 ya. Okay. Nah, itu kita pernah mencapai peringkat yang seperti 12 atau 17 ya. Saya maksudnya belum mengingat kembali. Tentunya pemerintah dalam hal ini terus mensupport. Kalau nggak disupport oleh pemerintah, mungkin nggak berangkat lah ke Papua. Okay. Itu dari KONI sendiri ya. KONI melalui dana hibah provinsi, melalui dispora dana hibah, yang mana program yang dibuat oleh KONI nanti akan dituangkan ke dalam cabang-cabang olahraga yang ada di bawah KONI itu sendiri, itu tergantung program KONI. Artinya pemerintah mensupport untuk pembinaan-pembinaan atlet itu di bawah KONI. Oke. Gitu. Jadi kita memberikan untuk dana hibah ke KONI dalam rangka keikutsertaan atau supportnya pemerintah lah. Makanya kita arahkan dana hibah itu ke KONI. Gitu. Penggelaran event-event olahraga punya tidak grand master atau master plan lah seperti itu untuk dunia olahraga kita ini? Itu kita akui bahwa apa yang tadi saya sampaikan, bahwa saya kan baru untuk menjadi kepala dinas pemuda olahraga. Jadi saya sedang mengamati, artinya kalau untuk sekarang ini grand design secara menyeluruh, artinya apalagi dengan sekarang ini keluarnya perpres tentang desain besar olahraga nasional di BUMN itu. Nah, itu nanti cikal bakal nanti kita akan membuat grand design. Artinya begini, bahwa di setiap kabupaten kota itu kita akan bentuk atau kita buat semacam mana sih cabang olahraga unggulan di masing-masing kabupaten kota yang perlu kita angkat nanti. Tapi saat ini memang ada atau tidak grand design dari olahraga kita secara secara provinsi lah seperti itu, di skala provinsi? Kalau sekarang ini belum ada. Belum ada untuk grand design itu. Oke, Pak. Sementara itu, Wakil Sekretaris KONI Kepri, Amri Ceniago mengatakan, KONI Kepri berharap pasca Porprov, atlet berprestasi menjadi binaan provinsi. Amri menambahkan, pendanaan menjadi kesulitan KONI Kepri dalam pembinaan para atlet untuk berlaga di Porwil dan PON. Kita sebetulnya kalau pembinaan yang pembinaan yang normatif itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu justru kita berkeinginan begitu selesai Porprov, atlet-atlet ini menjadi binaan KONI provinsi, karena nanti yang akan memakai adalah provinsi. Kota kabupaten sudah lepas karena sudah mengantarkan sampai ke Porprov, menjadi atlet terbaik di Porprov. Tapi lagi-lagi itu nanti juga kan berkenaan dengan pendanaan juga. Kita maunya pembinaan ini jangan sampai terputus. Rutin itu Bang. Porprov langsung dibina, langsung kita persiapkan untuk Koprapon dan Polwil, langsung kita pantau perkembangan mereka. Itu yang kita programkan. Tapi kan semua juga kembali kepada pendanaan. Namun begitu, nanti KONI akan terus memantau lewat Pengprovnya yang bersangkutan. Karena kalaupun kita belum memungkinkan untuk pelada berjalan
setahun ke depan, karena waktunya panjang ya, kita berharap melalui pengprofnya masing-masing mereka bisa mempersiapkan diri ya, melakukan pelatihan pembinaan secara mandiri. Paling nanti KONI Provinsi melihat ketersediaan anggaran di 2023, dan kalau memungkinkan ya 3 bulan, 2 bulan atau sebulan jelang keberangkatan untuk melakukan pelanda. Tapi yang kita inginkan secara normatif, pembinaan tidak terputus, setelah Porprov harus ada persiapan untuk kelanjutan jenjang berikutnya. Itu. Ketika disinggung mengenai turunnya peringkat Kepri pada PON 20 Papua, Amri berharap banyak cabang olahraga dan nomor yang lolos pada Porwil dan PON. Kita ingin nanti betul-betul cabang olahraga ini siap. Siap dalam artian siap memberangkatkan atlet untuk ke Prapon, dan siap juga untuk kita berangkatkan ke Porwil. Kita berharap banyak cabang olahraga yang lolos dan banyak nomor yang juga lolos. Jadi tidak hanya cabur tapi nomor. Contoh, kita kemarin bisa meloloskan atlet, meloloskan 16 cabang olahraga. Tapi kan nomornya sedikit yang kita ikuti, hanya 40 nomor. Sementara keseluruhan PON dari 37 cabang olahraga yang dipertandingkan, mereka mempertandingkan 800-an nomor, sementara kita 84 hanya lolos 40 nomor. Bayangkan 40 dari 800 berapa? Itu 40 nomor dari 800 hanya beberapa persen. Tak sampai 10% kan? Iya. Nah, secara hitungan matematika itu juga kita sudah di peluang kita itu kecil untuk mendulang banyak medali emas. Itulah yang membuat kita sulit untuk memperbaiki peringkat kemarin. Makanya dari itu kita berharap di Porwil besok ini dan Prapon di 2023 ini kita bisa meloloskan banyak cabang olahraga sekaligus meloloskan banyak nomor. Pengamat olahraga Chris Triwinasis menyebut ajang Porprov bukan sekedar seremonial belaka. Porprov digelar untuk menyaring atlet unggul di daerah. Untuk itu, tugas pengurus cabang olahraga dan KONI untuk meningkatkan prestasi olahraga sangat besar. Chris menambahkan, kesenjangan yang terjadi, yakni para pemenang kerap tidak mewakili kontingen ke ajang olahraga yang lebih tinggi. Saya rasa ini menjadi tugas Pengtabor dan juga KONI. Artinya kita harus pegang penuh apa yang namanya kejenjangan itu. Maksudnya, apabila dia juara nomor satu, itu adalah hak dia untuk disertakan menjadi atlet kontingen Kepri di jenjang di atasnya. Sering terjadi para juara di tingkat misalnya tingkat kota dia menang, ternyata yang dibawa atlet lain. Nah, ini kan menjadi satu hal kekecewaan. Saya juara tapi kok bukan saya yang mewakili provinsi. Ini yang harus komitmen, ini yang harus pegang teguh. Jadi dari tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, yang menjadi wakil provinsi nanti adalah juara 1-2 misalnya, atau juara pertama saja untuk ganda. Dan sepak bola mungkin untuk yang bergu bisa dipilih mayoritas, misalnya 60% itu juara, sisanya yang 40% diambil dari pemain-pemain yang juara 2, juara 3, bahkan yang kalah di bawah pisian juga ikut dipanggil untuk memilih kuota kalau sepak bola di bawah pisian. Jadi tidak misalnya kota Batam juara sepak bola seluruhnya dari pelatih, pemain, orang Batam, tidak. Ini kan menjadi ajang seleksi. Kita harus untuk permainan harus memberi kesempatan pemain-pemain atlet-atlet yang berprestasi walaupun timnya tidak juara. Ini perlu sekali.
Pemilihan atlet itu juga harus secara transparan, secara fair. Seseorang atlet, seorang pemain itu bisa memperkuat kontingen harus melalui seleksi. Harus. Bukan karena dekat saya, dekat Pak Faruji, tidak, tapi harus melalui seleksi. Ya, dekat dengan pengurus, tidak, tapi melalui seleksi secara terbuka. Sepak bola misalnya, seluruh klub diinformasikan akan ada pemilihan pemain untuk Porpro, untuk kontingen Natuna misalnya. Nanti masing-masing klub memilih pemain, diseleksi. Seleksi dilihat permainannya secara pengetahuannya itu penting. Jadi jangan asal ngomong. Inilah budaya atlet yang pemilih asal pemilihan. Ah, yang penting ikut kontingen. Nah, itu seperti pertanyaan Pak Farudin. Hanya sekedar ikut seremonial. Kalau kita datang ke multi event hanya sebagai datang menang kalah nggak ada target lah istilahnya. Itu jangan sampai. Kita harus punya target. Kita harus punya tujuan untuk datang sebuah event. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 12 Ayat 2 disebutkan, pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keolahragaan. Ketua KONI Tanjung Pinang, Adnan mengatakan, KONI Tanjung Pinang telah melengkapi data yang diperlukan dalam ajang Porprov Kepri kelima. Sebanyak 447 atlet dan 160 official siap bertanding di 32 cabang olahraga. Namun ia mengaku, anggaran yang sangat minim digelontorkan oleh Pemkot Tanjung Pinang, yakni sebesar 800 juta rupiah. Sebanyak 300 juta rupiah untuk pengadaan baju olahraga, kaos dan topi, sedangkan 500 juta rupiah ditransfer untuk masing-masing cabang olahraga. Jadi memang betul, Wali Kota Tanjung Pinang membantu 500 juta untuk mengikuti Porprov kelima 2002 Bintan. Di samping 500 ke KONI untuk cabang-cabang olahraga, Wali Kota juga mengalokasikan dana ke Dispora untuk pengadaan baju training, kaos, dan topi. Itu kalau nggak salah saya sekitar 300 juta. Itu untuk pengadaan baju training satu setel, kaos satu lembar, dan topi. Itu akan digunakan untuk terutama pada saat defile. Nah, khusus untuk yang 500 juta di KONI yang akan kita transfer ke rekening cabur-cabur, itu memang kalau dibilang cukup, relatif tidak cukup lah. Karena kita menurunkan 607 pria dan atlet. Atletnya aja sekitar 447. Jadi dengan 500 juta memang terasa kurang. Tapi kami kemarin KONI sudah mengundang seluruh ketua-tua Pemkot Tanjung Pinang yang ikut Porprov. Kami sudah sampai dengan kondisi anggaran yang sudah dialokasikan untuk KONI. Nah, waktu rapat bersama 32 Pemkot itu, rata-rata mereka menerima dengan apa adanya. Maksudnya mereka siap untuk mengikuti walaupun dana yang boleh dikatakan minim gitu. Jadi saya bersama-sama dengan Pemkot tetap bertekad untuk mengikuti Porprov kelima 2002 Bintan dengan walaupun dana yang minim, yang alhamdulillah tapi sudah dikucurkan oleh Wali Kota. Sudah. Nah, saya lihat Pemkot-Pemkot ini ketua-ketuanya itu sangat bersemangat untuk ikut, maka kita lanjutkan untuk ikut. Dengan baik, walaupun anggaran ya, walaupun anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah kota ke KONI 500 juta untuk 607 atlet dan juga official berlaga di 32 cabang olahraga, tetapi para pelatih dan juga atlet semangat untuk mengikuti dan tadi menerima 500 juta yang diserahkan atau yang diberikan oleh pemerintah kota kepada KONI. Sementara pelatih cabur atletik, Edi Sasmito mengatakan, cabur atletik telah melaksanakan program periodisasi. Edi berharap timnya dapat mencetak waktu terbaik agar dapat berlaga di Porwil.
kita selama ini sudah dalam persiapan menghadapi Porprov kelima Kepulauan Riau di 2022. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan program priorisasi kita di program kompetisi di saat ini, dan semua nomor kita bisa mengisi seluruh atlet-atlet yang ada di daerah ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa mendapatkan nilai ataupun catatan waktu terbaik untuk dibawa ke Porwil. Kita banyak nomor yang dilombakan di atletik ini, ada 26 nomor itu putra-putri, jadi ada 13 putra, ada 13 putri. 100 meter, 200 meter, sampai 10.000 meter di nomor lari. Terus ada lompat jauh, lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru putra-putri. Jadi nanti yang diperbutkan di nomor di cabur atletik ini ada 26 medali emas, termasuk estafet 100 meter, 400 meter. Oke, jadi atletik sendiri untuk mulai persiapannya sendiri sudah berapa lama ini? Kita kebetulan di sini tidak baru juga ya, karena kita continue latihan sudah bertahun-tahun, karena kita di sini ada pembinaan jangka panjang yaitu PPLP. Oke. Okay. Ya, PPLP Atletik Kepulauan Riau, terus ada klub juga, dan atlet-atlet dari Pengkot Pasi Kota Tanjung Pinang. Oke, okay. Jadi bisa dipastikan untuk atletik sendiri di Tanjung Pinang memang sudah siap untuk berlaga di Porprov Kepri kelima ya? Siap. Demikian Pak ya? Siap. Mengenai pembinaan sendirilah, pembinaan baik di pemerintah kabupaten kota dan juga di provinsi sendiri, apa yang sudah dirasakan oleh pelatih sendiri Pak untuk pembinaan sendiri, para atlet dan juga pelatih? Kalau pembinaan selama ini alhamdulillah yang sangat kita rasakan itu dari Pengprov Pasi Provinsi ya, malahan yang mungkin selama ini kita rasakan langsung, termasuk pembinaan PPLP Atletik Kepri. Karena selama ini kita terus aktif di lapangan sehingga kita bisa mendapatkan atlet-atlet terbaik Kepri. Masalah bantuan dan lain sebagainya yang selama ini kita terima dari daerah atau dari kota Tanjung Pinang sendiri mungkin kurang maksimal. Oke. Okay. Tetapi alhamdulillahnya di Kepri juga kita sudah disupport all out dari Dispora Provinsi maupun dari Pengprov Pasi Provinsi. Oke. Okay. Sementara Yurnita, atlet atletik optimis akan meraih prestasi terbaik di ajang Porprov tahun ini. Kami persiapannya latihan pagi, sore, menjalani program yang sudah diberikan sama pelatih. Oke, dijelaskan barangkali program seperti apa yang diberikan oleh pelatih kepada para atlet ini? Programnya ya interval, ya gitu-gitu. Oke, okay, kalau Anda sendiri lari berapa meter? 100 meter. 100 meter. Ada lagi selain 100 meter, memang fokus ke 100 meter saja? 100, 200, 400. Oke, okay, itu juga digeluti seperti itu ya? Iya. Untuk event sendiri, pernah mengikuti perlombaan di mana saja? Kalau saya, alhamdulillah kemarin pernah mewakili Kepulauan Riau di PON 2021 di Papua. Oke, kemudian hasilnya seperti itu bagaimana? Untuk hasilnya ya alhamdulillah menurut saya itu sudah cukup maksimal di sana, tapi belum bisa meraih medali. Insya Allah mudah-mudahan saya akan terus berlatih untuk bisa berjuang lagi di sana. Ya, tapi capaian untuk di PON sendiri ada progres lah, ada peningkatan seperti itu ya? Iya, alhamdulillah. Oke, okay, baik. Saudara, Pekan Olahraga Provinsi harus menjadi momentum evaluasi pembinaan olahraga unggulan di daerah. Perlu dukungan dan juga kolaborasi pemerintah daerah dan juga atensi dari pihak-pihak terkait agar visi dan juga cita-cita untuk membangkitkan prestasi olahraga di Kepri dapat tercapai. Saksikan Yunis Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.